potret kemiskinan warga di Aceh masih sangat mudah kita jumpai di setiap sudut daerah. Provinsi yang memiliki dana pembangunan yang melimpah ini masih belum bisa mengentaskan kemiskinan yang dialami warganya. Satu di antara potret yang bisa disaksikan adalah kehidupan Nurwati, seorang janda dengan 7 anak, warga desa Pantai Rakyat Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya. Guna mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Nurwati bekerja sebagai buruh tempel ban dan pembelah karet ban untuk dijual kepada orang-orang yang membutuhkan. Bersama anak-anaknya, Nurwati tinggal di rumah dengan konstruksi kayu yang mulai rapuh. Bahkan beberapa ruas lantai rumahnya sudah rusak dan lepas karena dimakan usia. Wahyudin, suami Nurwati, meninggal pada tahun 2019. Sedangkan anak-anaknya tak ada lagi yang bersekolah karena ketiadaan biaya. Untunglah selama pandemi Nurwati mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah sebesar Rp600.000. Tapi itu tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saya ingin anak saya sekolah, karena dia pandai nanti kan. Tapi selama ini kendala uang, Bu, ya, ekonomi, ya. Untuk kebutuhan hari-hari aja, apa ini aktivitas Bu selama ini, Bu? Tempal ban. Tempal ban, ya, motong karet. Oh, itu, Bu, ya. Sehari dapat uang berapa nih, Bu? 30. Nurwati berharap ada perhatian dari pemerintah, terutama untuk anak-anaknya, agar bisa melanjutkan sekolah. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Daya.